Hola. Nah, bersama dengan Pade dalam Yuk Gambar. Nah, kali ini Pade mau gambar Rohit. Oke. Nah, gimana cara gambarnya? Kita lanjut aja langsung. Let's go. Oke, kita sudah sedia spidolnya. Tapi bukan spidolnya kayak gini ya. Spidolnya kayak begini mah untuk main-main saja. Mungkin spidol yang lebih ini ya, bisa dibuat gambar. Nah, spidol yang dibuat gambar itu gimana? Jadi adik-adik bukan pakai pulpen atau yang pensilnya seperti ini, tetapi nanti spidolnya buat gambar. Nah, contohnya nih, nih Pak diambil nih seperti ini nih ya. Nah, yang ini nih. Oke, yang ini nih spidolnya. Ya, pen brush. Jadi pen ada brushnya. Adik-adik bisa beli di mana? Di toko Gramedia atau di toko-toko buku lainnya. Mereknya Lira ya. Oke, Pakde belum sponsor. Belum ada sponsor ya. Oke, tapi Lira ini cukup bagus. Di depannya lancip seperti ini. Dan sebelah belakangnya seperti ini ya. Jadi kalau mau bentuknya spidol bisa pakai yang seperti ini ya. Dia agak tumpul, bulat. Nah, sedangkan depannya kayak bentuk was seperti ini ya. Jadi kita bisa buat seperti ini. Jadi dalam gambar ini kita membutuhkan brush kayak seperti ini, brush pen, karena kita bisa membentuknya seperti ini nih. Jadi adik-adik ya. Nah, adik-adik bisa lihat sendiri bahwa bikin dua bulatan ya, baru kita kasih garis. Adik-adik suka basket nggak? Basketball. Nah, kalau suka basketball ya pasti udah familiar nih sama logo ini. Sebenarnya ini logo dari sebuah grup basket, cuma Pak D lagi bikin supaya agak kartun. Nah, tinggal garis-garis seperti ini saat tuh. Jadi biarkan saja ini bentuknya kayak api ya, ya jadi api, kemudian kita kasih lingkarnya di bagian sebelah sini nantinya. Nah, ini kita tebalkan dulu ya supaya lebih jelas. Nah, bagian sini kita tebalkan ya. Nah, dengan menggunakan brush pen seperti ini adik-adik ya, enaknya kita bisa mengikuti garis-garisnya itu jadi kayak spidol ya, atau kayak bukan kayak spidol, kayak brush itu kayak kuas. Jadi seolah-olah adik pakai kuas, tapi sebenarnya enaknya juga di gambar ini selain bebas ya, jadi kesannya kayak tidak tumpah-tumpah adik-adik. Kalau misalnya adik-adik menggunakan brush yang pakai dicelupin ke tinta ya kan, wah bisa tumpah kemana-mana ya. Nah, ini enaknya rapi ya. Nah, tuh. Oke, kita kasih lingkaran di bawahnya ya seperti ini adik-adik. Kalau adik-adik mau tebal, ini Pak D ini berulang-ulang menebal-nebalkan karena sebenarnya brushnya Pak D ini kebetulan lagi habis ya. Tapi nggak apa-apa. Ternyata brush yang habis pun, tinta yang habis itu bisa kita pakai juga buat bentuknya lebih jadi ini ya. Oke, kita lanjut langsung dengan warna merah. Nah, untuk membentuknya ini jangan lupa adik-adik harus warnainnya dengan cara ya garis-garis seperti ini ya, jangan berubah lagi, jangan ke kiri kanan, pakainya atas bawah seperti ini ya. Nah, dengan gaya seperti ini set. Oke. Nah, coba adik-adik, coba deh sambil gambar, sambil nonton Pak D, sambil gambar juga gitu. Nah, adik-adik boleh kok mau pause, mau cepetin, atau mau rewind lagi, mundur lagi videonya, nggak apa-apa. Ya, kita terusin lagi ya adik-adik. Nah, ini Pak D kasih warna merah seperti ini. Jadi, garisnya itu harus mengikuti dengan garis yang ada di apinya tersebut. Nah, kemudian kita lanjutin dengan warna orange. Warna orange ini sebenarnya agar supaya apinya itu jadi warnanya ada kesannya ya, gitu. Jadi ada kesannya. Nah, Pak D kasih warna orange seperti ini. Nah, adik-adik masih pingin gambar kaos rock box yang waktu itu? Boleh. Nanti Pak D kasih rock boxnya ya. Oke, nanti habis ini ada teman Pak D nih, teman Pak D yang kebetulan lagi yang tadi, yang kemarin dia tulis sama Pak D, kemudian Pak D
dikasih itu kaosnya sama spidolnya. Spidolnya khusus untuk di tekstil ya, tekstil. Jadi bisa di kaos. Ya, kalau adik-adik masih pingin yang seperti itu, boleh tulis komentar di bawah. Kira-kira Pade mau gambar apa nih habis ini? Ya, Pade mau gambar kucing, mau gambar apa? Nanti tinggal tulis aja di bawah. Nanti Pade yang ajarin kepada adik-adik. Oke, berikutnya kita lanjutin lagi dengan garis seperti ini. Set. Nih apa ditebelin nih biar biar apa ya? Biar kelihatan garisnya ya. Nah, tuh. Jadi pelan-pelan kita kasih garis seperti ini adik-adik. Oke. Nah, kan jadi kelihatannya kayak bola api. Hit. Oke, ada yang suka sama grup Hit ini enggak? Nih, Pak De kasih lihat nih gambar Hitnya di atas ini logonya nih. Kayak gini gambar Hit itu logonya. Jadi oke. Nah, set kita kasih garis seperti ini. Jadi kayak bola panas ya, adik-adik. Bola api. Oke. Nah, seperti ini kita kasih garis. Oh iya, menurut kalian dari video-video Pak De yang paling bagus, kira-kira video yang mana ya? Coba kalian tulis komentar di bawah deh. Video apa yang menurut kalian yang Pak De paling bagus? Nanti jawabannya paling bagus, paling baik, Pak De kasih kaos. Nanti Pak De japri, Pak De kasih kaos. Oke. Kasih kaosnya Pak De pastinya. Oh ya, abis ini ntar kita gambar ya. Gambar kaosnya. Ya, kita warnain bukan gambar. Tapi gambar kapan-kapan juga boleh gambar kaos. Oke, kita lanjut aja terus masih menggunakan seperti ini. Nah, coba kita lihat. Oh, rupanya gambarnya sekarang mulai kelihatan ya. Ini kayak api, kayak ubur-ubur. Ubur-ubur atau api. Tapi ya, anyway, semuanya bisa lebih baik lagi kalau misalnya adik-adik sering berlatih dan terus menggunakan spidolnya. Oke. Nah, di sini Pak De nggunain Giotto coloring, terus nggunain Faber Castell ya, gunain juga Snowman ya. Jadi semua merek Pak De masukin. Tapi kalau ada mau sponsor Pak De, boleh banget kontak aja Pak De di bawah, komentar nanti Pak De yang japri. Oke. Sama adik-adik juga komentar aja di bawah, nanti Pak De yang japriin. Oke. Kalian gak usah repot-repot ke Instagram Pak De atau apa. Cukup di sini aja tulis komentarnya, nanti Pak De yang japriin satu-satu. Wih, keren gak tuh? Oke, kita masih lanjut lagi. Nah, kita masukin lagi seperti ini, garis-garisnya. Nah ini buat garis bola basketnya ya, adik-adik. Biasanya kan kalau bola basket itu ada garis-garisnya tuh, ya. Bola basket itu ada garis-garisnya ya seperti ini. Ya, set. Ih, cakep banget deh ya. Lucu ya, jadi bolanya ini ada matanya. Kalau yang di logo Hitnya itu ada matanya nggak Pak De? Ya nggak ada. Ini kreatifnya aja. Jadi kalian boleh berkreatif dengan apapun. Misalnya kursi dikasih mata atau apa. Lucu-lucuan aja ya. Oke, kemudian kita tambahin sedikit di sini. Pak De itu mau nambahin apa ya sebenarnya? Oke, Pak De ditemenin dulu deh, tebalin dulu bagian sini ya. Oh ya, abis ini, abis hit ini kita menggambar logo Bulls. Bulls itu klub basket juga sama kayak ini. Kalau adik-adik suka basket NBA ya, dari Amerika ya, National Basketball ya, itu Amerika pasti tahu deh Heat nih. Tahun ini adik-adik suka nonton juga nggak di mungkin di TV ya atau di YouTube ya. Oke, bisa nonton. Nah, ini Pak dikasih lingkaran seperti ini karena di logonya ada sedikit lingkaran seperti ini ya. Itu gawangnya kayak ring basketnya gitu. Oke. Nah, kita kasih seperti ini aja ya supaya kelihatan gerakannya. Oke. Nah, ini Pak De ngitemin lagi. Jadi kalian-kalian kalau lagi gambar di sekolah ya, atau lagi daring atau lagi online, sekarang kan lagi sekolah online ya.
Kalian boleh nambah-nambahin dengan gaya-gaya Pak D seperti ini nih. Jadi tambah-tambahin aja seperti ini. Jadi kalau pas disuruh gambar bebas, jangan gambar pemandangan terus adek-adek. Bisa aja gambar kayak gini, namanya juga gambar bebas. Adek-adek boleh gambar logo, boleh gambar mobil, boleh gambar pesawat, boleh gambar binatang dan lain sebagainya. Oke. Nah, intinya kalian senang dengan gambar gini ya. Oke. Oh iya, satu lagi. Kita terusin bagian sininya ya, bagian bawahnya. Nih ada hurufnya. Kalau di logonya itu ada logo, ada tulisannya hit gitu. Ah, Pak D bikin aja deh sini tulisannya hit. Cuma Pak D nggak ngewarnain tulisan hitnya ya. Karena apa? Pak D cuma bikin gambar yang bolanya saja sih. Oke, coba kita tulis hit ya. Oh ya, kapan-kapan boleh juga tuh kita pakai huruf-huruf ya. Kayak waktu itu ya, logo, simbol, terus kita jadiin gambar. Oke. Taka 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 taka. Oke, hit. Mantap. Dah. Selesai sekarang ya. Nah, berikutnya jangan kemana-mana. Kita masih ada satu lagi gambar The Bulls. Oke. Jangan lupa sediain tetap spidolnya, tetap sediain pensilnya, pensilnya, colornya, ya. Jangan lupa juga sama kertasnya, ya. Kertas apa, Pak De? Kertas gambar, apapun, mau A3, mau A2, A4, apa-apa aja. Boleh, boleh, boleh. Oke, terima kasih semuanya. Kita lanjut ke session keduanya. Next, silakan Pak De, bicara di depan. Yo. Nah. Oke, oke. Kalian sediakan spidolnya, kalian sediakan juga kertasnya. Jangan lupa, langsung aja kita let's go. Oke, untuk session kedua kita gambar The Bulls. Bulls itu banteng ya, banteng. Oke, kita mulai dengan gambar mata seperti ini, ya. Lingkarannya seperti ini, garisnya, ya. Set. Jadi kasih garis seperti ini, oke, di warna hitam aja seperti ini, oke. Nah, adik-adik suka klub basket yang lainnya nggak? Kalau adik suka klub basket lainnya, sebut dong di bawah ini. Tulis, pade, bikinin Hornets, bikinin apa, terserah aja. Klub basket, ya nanti pade browsing-browsing di Google, logonya seperti apa, kita bikin yang lucu. Oke, oke. Oke, berikutnya kita kasih ini kerukutan ya. Ini kayaknya Bulls itu identiknya marah ya. Wah, banteng. Kenapa ya banteng itu marah? Eh iya, udah pernah nonton film kartun judulnya Fernando belum? Itu loh yang Bulls bisa jalan-jalan, bisa ngomong, katanya Bullsnya baik gitu. Dia enggak mau ngeruduk orang gitu. Oke, berikutnya kita kasih bikin buat tanduknya seperti ini. Jadi tadi matanya udah kita tebalkan, terus kita bikin seperti ini, oke? Okay. Nah, set, kita kasih garis seperti ini, kemudian kita kasih bentuk seperti ini, oke? Okay, kita lanjutin. Nah, kasih garis seperti ini, set. Oke, okay, ini kasih ini. Nah, ini lakukan apa ya? Alis matanya kali ya, cie. Yeah. Oke, okay, berikutnya kasih ini. Nah, selanjutnya kita kasih tanduknya. Waduh. Keren banget tuh kayaknya tanduknya. Eh, ada dia. Cakep. Oke, lanjut lagi. Di sini kasih tanduknya. Set, kasih garis. Wih. Pade kapan-kapan minta rekaman dong kayak gambarnya. Kayaknya keren juga. Bisa aja loh. Oke, kita kasih ini. Dikasih ini apa nih? Wah, ini kayak Bulls-nya ada berdarah-darah ini kayak. Ya, kita kasih kayak macam air ya, kita set semacam lingkaran seperti ini. Oke. Gambar itu fun, jadi nikmatin saja. Drawing is fun. Ya, kalau lagi bete, lagi nonton The Mood, gambar aja deh, Adik. Ya. Daripada ngacurit kursi, mendingan gambar. Oke. Nah, set. Kayak gini, kadang-kadang kita bisa melampiaskan emosi kita ketika kita gambar. Nah, Pade, ada yang nanya sama Pade, ada Pade si AA nih bisanya gambarnya pakai ini Pade, pakai komputer, mau di pakai
ada yang pakai laptop atau pakai digital nih Pak De. Tapi menurut Pak De gimana? Kalau menurut Pak De mau pakai apa aja sih boleh ya. Mau pakai digital atau mau pakai manual kayak seperti Pak De gini, itu terserah adik-adik. Yang penting adik-adik suka. Oke? Yang penting suka. Jadi Pak De sini ngajarinnya pakai spidol karena menurut Pak De pertama itu murah. Nggak perlu listrik ya, bisa di mana aja, kapan saja, nikmatin aja. Oke? Nggak perlu nyalain komputer karena kalau nyalain komputer nanti kita main game. Pak De juga suka game. Oke, berikutnya lagi set. Kasih ini napasnya nih, ngos-ngosan nih kayaknya ya. Wah, wah, wah gitu. Oke. Ada yang nanya, Pak De bisa bikin komik enggak sih? Bisa, Pak De bisa bikin komik. Cuma gambar Pak De ini sukanya gambar satu-satu, enggak suka gambar berlanjut-lanjut. Pak De orangnya bosenan. Kalau gambar komik kan harus sama terus. Nah, Pak De kadang-kadang susah di situ. Susahnya pembosanan. Jadi bagi kalian yang enggak suka gambar, bukan enggak suka tapi enggak terlalu bisa dengan gambar yang berulang, ya kita gambar seperti ini aja, oke? Okay? Oke, kita lanjutin lagi dengan gambar mata. Ini gambar matanya, kemudian di sini. Oh, ini udah hidung, udah. Ini ada kakinya enggak kan kira-kira? Enggak. Saat ini gambar banteng on top bulls itu cuma kepalanya aja, enggak ada kakinya. Kalau kakinya namanya bukan bulls. Namanya Fernando yang tadi. Oke, kita berikutnya lagi kita kasih telinga. Ini udah tadi telinganya, ini sekarang kerutan matanya. Wih. Keren ya. Coba kita lanjutin lagi dengan warna ini set. Kita kasih garis seperti ini. Oh lala. Oke, cakep juga ya gambarnya. Oke, adek-adek susah nih Pak De gambarnya. Tenang, Pak De bilang. Kalau kalian mau gambarnya mudah, kalian mau gambar apa? Roblox? Gambar apa? Terserah kalian. Minecraft. Minecraft. Oh, Minecraft sih Pak De. Minecraft. Ya, Minecraft. Mau kalian mau gambar Minecraft? Atau mau gambar apa lagi yang kalian suka? Free Fire atau apapun ya kalian suka, tulis di bawah, nanti kita gambar sama-sama barengan gambarnya ya, kita gambar barengan. Tapi pokoknya kalian harus tulis di bawah komentarnya Pak De, atau kirim video Pak De juga boleh. Pak De, aku minta kayak si Abau tuh waktu itu, Pak De tolong gambarin dong Roblox, nah, gitu ya. Oke. Oke, lanjut lagi, kita tinggal terusin bagian sini. Ini bagian apinya nih. Nanti abis ini kita kasih warna merah ya untuk apinya. Nah, abis warna merah, kemudian ini ya kepalanya juga perlu kasih warna merah nggak? Oh, kepalanya juga. Nanti ya ini apinya. Ini beda ya. Tadi yang kita gambar hits sama yang ini agak beda. Kalau yang gambar hits, apinya itu kan kayak garis-garis. Nah, kalau yang ini gambar apinya kayak ombak ya, kayak kotak-kotak ya, apa bervolume ya, berisi gitu. Oke, kita sekarang mulai coba dengan warna merah. Oh ya, sebelumnya kalau udah tebel-tebel begini, adik-adik kasih tisu, kali aja dia berkeringat. bukan berkeringat, dia lagi ini supaya warna hitam itu yang di ini cepat kering, jadi biar kita warna merah tidak tercampur hitam ya. Oke, nah jadi seperti itu kita. Nah, spidolnya masih menggunakan spidol. Oh iya, di sini Pak De sebelumnya nih kasih warna ada seperti ini nih, ada putih-putihnya. Ade pasti nanya kenapa nggak dipenuhin aja sih Pak De. Nah, tenang, bukan yang ada mau dipenuhin, cuma menurut Pak De ini biar ada volumenya. Volume itu apa? Volume itu isi. Jadi kayak sebuah gambar kalau misalnya ada warna, ada terang, ada gelapnya, itu ade-ade artinya itu bervolume atau berbentuk. Oke. Okay. Nah, kita kasih warna merah seperti ini. Ini bantengnya galak banget ya kayaknya Pak De ya. Tapi matanya jentik kok. Jadi genit bantengnya. enggak genit. Oke, okay, lanjut lagi. Kita kasih warna merah set. Oke,
cara warnain yang benar adalah warnainnya lurus ya, dari bawah ke atas, atas ke bawah, atau kiri ke kanan, atau kanan ke kiri ya. Jangan kiri kanan atas bawah, kiri kanan atas bawah, itu warnanya nggak bagus. Jadi usahain adik-adik belajar kalau ngewarnain seperti ini, kayak Pak Deni, lihat nih kan garisnya set, jadi rata ya, adik-adik belajarnya gitu ya. Nah kalau ada kayak begini, ada volume tebal, nah ikutin aja yang adik-adik udah ikutin warnanya nih seperti ini. Nah tuh, nah kan lihat sendiri tuh warnanya cakep banget. Oke, nah berikutnya kasih lagi warna merah sini, cakep banget. Oke, lanjut lagi warna ini. Oh, di background ada tukang tahu ya, cuekin aja. Oke, kita kasih warna merah lagi, terus cakep ya. Oke. Nah, kasih warna merah lagi. Ih, cakep banget. Ya, kadang-kadang ya kalau adik-adik lagi ngewarnain itu kayak feeling kita tuh lagi happy gitu, ya. Oke. Nah, berikutnya lagi kita kasih tambah warna merah sini juga. Kalau capek, istirahat dulu. Pijit-pijit dulu kakinya. Pijit-pijit tangannya. Pijit tangannya, kemudian pijit jemarinya. Boleh sih goyang-goyangin kok adik-adik. Jadi kalau kita apa ya? Kalau kita mewarnain ya seru-seru aja sebenarnya. Nikmati prosesnya ya. Hasilnya mah terserah mau bagus mau jelek, yang penting adik-adik puas di sini. Warnanya juga puas. Oke, jangan kesel. Ini gambarnya kok jelek banget sih. Enggak usah kesel ya. Adik bilang enggak usah kesel. Tenang aja, warnain pelan-pelan aja ya. Mungkin hari ini jelek, tapi besok mungkin bisa bagus. Oke. Oh ya, lagi-lagi kalau adik-adik pengen kaos, tulis komentar di bawah. Tulis komentar segera. Mau kaos, tulis komentar di bawah. Pak De, aku mau kaosnya. Kaosnya apa? Pak De punya macam-macam nih. Ada Roblox, ada Voltes, ada Gundala. Iya, Pak De mau gambar Transformers. Ah, kayaknya keren ya gambar Transformers. Oke. Kapan-kapan kita coba gambar Transformers. Ini ngomong-ngomong, suara Pak De kerekam ya? Takutnya nggak kerekam. Ya semoga ya kerekam ya. Udah lama, udah 30 menit tidak kerekam. Wow. Oke, lanjutin lagi dengan garis-garis merah ini. Oke, stop dulu. Ayo stop dulu, istirahat dulu. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Lagi langsung dengan warna merah terus. Nah tadi ingat nggak waktu kita warnain api sebelumnya, kita warnain warna merah, habis itu kita warnain warna orange ya, kemudian warna yellow atau kuning ya. Nah itu gimana di sini kalau api kan ada ininya, nanti setelah kita warnain semua full si banteng ini, nanti mau fokus ke warna ininya apa? Kita sebelumnya kita gambar warna ini dulu nih, ya. Ini nih gambarnya, ini dulu warnanya, napasnya nih, warnanya napas apa? Ya, adik-adik tadi lihat sendiri ya bahwa Pade di sini warnanya tidak full. Kenapa tidak full? Karena kalau misalnya full, dia tidak ada volume yang tadi. Di sini ada apa, disisain ada warna putih-putihnya, enggak di pulsa juga ada putih-putihnya. Nah seperti itu. Oke, nanti kita kasih garis seperti ini set. Oke, ini juga sebelah sini set. Oke, nah set. Nah berikutnya kita tinggal kasih warna belakangnya nih, apinya. Nah, tadi seperti Pak Adi bilang tadi kan kita kasih warna orange di sini. Oke, kasih warna orange ya gitu. Nah seperti ini. Oke, saat ya, saat ini cakep banget ya. Cakep banget ya, semoga
di sini ada sponsornya. Amin. Enggak kok. Ya oke, kita tambahin lagi warna orange. Oke, jangan lupa kalau kalian mau kaos yang pusing ini juga boleh kok. Tapi tulis di komentar di bawah kira-kira kalian mau gambar kaosnya apa. Oke. Oke, kita nantikan selanjutnya untuk Pak D dengan Yu gambar ya. Terus bersama Pak D dengan Yu gambar. Oke. Thank you semuanya. Gambar yang udah selesai dan jangan lupa good night and good sleeping ya. Bye bye.